Oke cuy, balik lagi bersama Mimin di YouTube TBC Family. Oke cuy, dan di video kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian ya guys ya. Ngasih tahu ini apa ya? Ngasih tahu ke kalian. Dan kemarin gua sempat buat posting komunitas gitu, dan kita di situ ada kan config atau cheat gitu. Dan di komentarnya gue lihat banyak yang kepingin konflik, kayaknya cheat, banyak yang takut kebanet kayaknya. Nah, dan gitu, kalau gara-gara banyak yang takut kebanet, gue jadi buat konflik aja gitu. Dan file konfliknya udah gue buat ya guys ya. Jadi kalian bagi yang mau tahu cara pemasangannya, kalian bisa lihat video-video sebelumnya ya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, gue mau ngasih tahu info yang kedua ya guys ya. Jika video ini mencapai 1000 like, gue bakalan bagi-bagi 70 diamond buat 4 orang pemenang ya guys ya. Jika kalau kalian jadi, kalian harus share-share ke teman kalian ya guys ya, biar cepet gitu tembus 1000-nya. Jadi nanti kalian komen ID kalian ya guys ya, komen ID kalian, dan kalian tulis ID kalian. Jika videonya ini mencapai 1000 like, gua bakalan giveaway 70 diamond buat 4 orang pemenang ya guys ya. Jadi kalian jika mau nanya ada linknya di mana, link downloadnya ada di komentar ya guys ya. Jadi kalian tunggu aja, nanti bakalan gua masukin. Oke cuy, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut aja ke gameplaynya. Oke cuy, bagi kalian yang belum tahu cara downloadnya, kalian bisa, yang pertama-tama bahannya kalian harus download biar mudah. Download Z-Archiver ya guys ya. Z-Archiver tersedia di Playstore secara gratis ya guys ya. Kalian cari aja Z-Archiver. Nih, logonya kayak gini ya, yang warna hijau. Terus kalian pencet. Terus kalau udah download filenya, kalian cari file download ya guys ya. Kalau kalian yang file download di atas, kalau gue yang download 1. Dan di sini ada config AIM lengket tambah pelicin layar zip. Dan kalau udah kalian pencet aja, terus kalian pencet ekstrak di sini ya guys ya. Terus kalau udah kalian langsung masukkan passwordnya ya guys ya. Passwordnya kalian bisa cari di gameplaynya ya guys ya. Kalian juga bisa nyat download yang gak berpassword, tapi yang gak berpassword kalian harus lewati linknya guys ya. Tapi cara lewati linknya gampang kok. Jadi kalian bisa cari kalau udah. Nah, kalau udah kalian pencet ekstrak di sini, kalian masukkan passwordnya. Passwordnya gampang banget cuy. Kalau udah guys, kalian pencet OK. Nah, kalau sudah login nanti gini guys, muncul folder baru yaitu ini, subscribe TBC Family. Kalian pencet, terus nanti ada com.ts Free Fire ya guys ya. Nanti langsung kalian tekan, kalian pencet potong, pencet yang di atas, kalian pencet mirip pangkat Android data. Terus kalian pencet yang hijau-hijau tuh ya guys ya, yang di bawah tuh. Kalian pencet aja. Nah, kalau udah kalian pencet lakukan ke semua file, kalian pencet ganti dan kalian langsung login ke app-nya guys ya. Oke cuy. Save me, I needed you to save me. For every single time.
song.